Turnamen Mobile Legends Season 1 yang digelar eSport Indonesia Kabupaten Tuban menyisakan 4 tim eSport terbaik. Mereka bertanding pada babak 4 besar Sabtu 26 Juni 2021 siang untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3. 4 tim yang bertanding adalah Remsa, Mix, Rexxus Legend, dan Wong Gendeng. Mereka bertanding di salah satu ruang rapat di gedung DPRD Tuban dan diawasi ketat oleh panitia. Sedangkan tim lain ataupun supporter bisa melihat pertandingan di layar monitor besar yang telah disiapkan panitia di tempat berbeda. Baik peserta atau penonton diwajibkan mentaati protokol kesehatan COVID-19. Agus Budiarmawan, 34 tahun Sekretaris Umum ESI, mengatakan, turnamen ini digelar dengan tujuan melahirkan atlet hebat untuk bertanding di kompetisi nasional. Ke depan, si kabupaten itu berharap bahwa sisanya e-sport ini tidak tabu di masyarakat. Yang sementara ini, masyarakat itu menganggap bahwa e-sport atau game online ini itu adalah menjadi penerusak, perusak anak-anak, perusak generasi bangsa. Padahal secara nasional kita bisa lihat bahwa perkembangan e-sport luar biasa. Nah, di sini ke depan e-sport itu juga mau berharap bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya game online ini nantinya bisa terarah dengan baik. Karena tiap kepengurusan itu semuanya diisi, hampir tiap kabupaten itu diwajibkan untuk memasukkan skala dokter atau di bidang medis. Jadi di sini ke depan si kabupaten memberikan edukasi juga terhadap masyarakat bagaimana latihan yang baik, bagaimana jam-jam yang dipakai latihan dan tidak mengganggu jam sekolah, tidak mengganggu jam belajar. Artinya di sini nanti arahnya tetap prestasi skala nasional. Harapan kita SI Kabupaten bisa mewarnai skala nasional dan bisa membawa harum nama Kabupaten Tuban di bidang e-sport atau game. ESI sebagai cabang olahraga baru di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI berupaya mengubah mindset masyarakat jika game online yang dulu dianggap hanya membuang waktu sekarang menjadi turnamen berkelas. Di skala nasional, perkembangan e-sport sangat luar biasa. ESI memiliki program mengedukasi ke masyarakat bagaimana pola latihan yang baik dan terarah di game online dengan tidak mengganggu jam belajar. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.